Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Fatia Nareng. Hari ini aku mau bikin makeup tutorial. Enggak sih, sebenarnya aku udah pernah bikin makeup tutorial ini lagi, tapi aku pengen update. Ini tuh daily makeup tutorial yang biasa aku pakai akhir-akhir ini tuh makeup ini. Kalau misalkan kalian pengen tahu gimana aku dapetin look ini, just keep on watching. Pertama-tama aku mau pakein muka aku pakai primer dari Monistat. Nah, ini tuh berguna supaya ngecilin pori-pori di muka kalian dan bikin juga makeup jadi tahan lama. Kalian baurin semua ke T-zone kalian atau daerah-daerah yang memungkinkan banyak minyaknya. Abis itu aku mau pakai BB cream dari Wardah. Aku baurin semua pakai sponge. Habis itu aku mau set BB cream aku pakai Stay Matte dari Rimmel. Ini itu bener-bener powder favorit aku sekarang karena dia warnanya transparan dan bekerja hanya untuk setting BB cream. Jadi bukan ada coveragenya atau apa. Ah, pokoknya aku suka deh. Habis itu aku mau isi eyebrow aku pakai Eyebrow Drawing dari Etude House. Dan ini pensil alis pun jadi favorit aku karena dia ngasih hasil yang bener-bener natural banget. Habis itu, aku sikat pakai spoolie brush yang udah ada di pensil alisnya. Dan ini lembut banget spoolie brushnya. Habis itu, aku mau pakai eyeshadow dari e.l.f. Beauty Book. Ini aku cuma pakein satu warna aja ya. Aku pakeinnya pun tipis-tipis aja, supaya bikin mata nggak kelihatan pucat karena aku di sini nggak akan pakai eyeliner. Udah gitu aku mau keritingin bulu mata aku. Habis itu aku mau pakai maskara dari NYX. Sekarang aku mau pakai krim kayak krim blush gitu dari Emina dan ini juga jadi favorit aku karena hasilnya itu bener-bener natural. Tapi memang sih pas dipakai itu agak dingin. Tapi enak deh. Aku pakein ke hidung aku juga supaya lebih lucu aja. Terus udah gitu aku mau bikin kesan mata yang segar, makanya aku pakai warna silver di bagian ujung mata aku dan di ujung hidung aku. Terus udah gitu di Cupid's Bow juga. Habis itu aku mau pakai lip tint dari Etude House. Ini juga jadi favorit aku, rasanya enak, terus dia lumayan tahan lama. Selesai deh. Semoga bermanfaat ya tutorialnya.